Lobo. Play. Ya, pemirsa, game pertama dimulai. Wei Yasin lakukan serve. Pemain putri ini bertangan kidal, Bung Broto. Betul, tentunya harus diantisipasi ya. Baik oleh oh, ya. Luar biasa. Jangkauan ABC. Ragu-ragu, masih bisa dikembalikan. Oh, luar. Ya. Ya tadi ya, yang dipidik terlalu lebar. Keras, smash dari Zhang Jingbao, juga memiliki postur yang cakung ya. Ya. Ditambah dengan jumpingnya betul, juga. Betul, ya, itu tambah tinggi. Sekarang 2-3. Bola yang enak sekali. Menyamakan kedudukan 3 sama. Ya. Ya, sepertinya hembus. Bisa in ya. Untuk beradaptasi dengan kondisi angin yang berhembus di arena ini. Oh. Dua angka beruntun diambil oleh pasangan Tiongkok. Ragu-ragu. 5 angka didapat oleh wakil dari Tiongkok ini karena 3 dianggap bersalah sendiri. Ya. Luar kali ini. Lagi ya. Jauh keluar. Penempatan ya, yang betul. Baik Bung Broto. Ya, sangat situ ya. Tinggal separuh angka. Ya. Kelas kali ini Bung Broto oleh betul. ABC. Dua kali serangan, 2 angka beruntun. Tidak memberi kesempatan bagi sayang. Ya, kurang tenang. ABC tadi melakukan servis. Jadi mengikuti Bung Broto nih ABC. Sepertinya sedikit menang Anggis kah? Sudah 10-6 sekarang. Ya, lebih kesalahan ABC dan Anggis kah? Ya. Ya. Servis yang gagal. Dari kesempatan bagi pasangan Indonesia, Bung Broto. Ya, untuk melakukan break ya. Setelah tertinggal setengah angka nih. 6-6. Oh. Ya. Belum enak mengontrol bola ya, Bu. Ya. Keluar lagi, ya. 16-7. Keras, ya. Keras dari Akbar. Akbar sebagai eksekutornya. Ya. Servis tanggung baru saja. Bergap dengan baik oleh pasangan Tiongkok. Baik memang penampilan pasangan Tiongkok di game pertama ini. Ya, mereka langsung in ya, itu start. Sementara ABC dan Kiska mengikuti diesel ya. Iya. Lambat panas. Oh, lagi lagi. Sih, apa ya, terus beradaptasi ya. Iya. Oh, dinyatakan gol. Betul. Servis dari Wei. Pindah bola, 9-16. Pemirsa, sementara di lapangan 2 juga tengah bertanding semifinal tunggal putri. Riko Gunji berhadapan dengan Natsuki Nidaira. Cukup baik performa tunggal putri Jepang ya. Di turnamen ini. Betul, paling tidak mereka sudah bisa menempatkan satu waktu. Cukup cepat angka diambil oleh pasangan Tiongkok, Bung Broto. Ya. Tahu-tahu sudah perbedaannya ya, 10 angka tadi. Ya. Nyatakan keluar. Sedikit protes. Betul. Ya.
namun memang tidak ada challenge. Betul. Masih banyak ragu-ragu dan buru-buru ya, Bung. Betul. Tadi bukan keras ya, terlalu keras out. Ya. Terlalu lemah, tidak bisa menyeberang ke bidang permainan lawan. Iya. Jadi, apa PR bagi Akbar dan Kiska di tim kedua terutama ya. Iya. Keluar game sudah. Game pertama ini dimenang. Game kedua sudah dimulai. Gagal. Bola yang cukup enak sebetulnya ya, Bung. Iya. Kesempatan bagi pasangan. Oh, terus menyerang, Bung. Masih bisa dikembalikan. Ya, Bung. Iya. Kita berharap berpikir seperti itu, Juni. Ya. Lupakan soal cedera. Apik ya dari sisi depan. Dan ini kunci utama ya, memang, Bung. Ya. Keluar? Iya, keluar. Tiga angka beruntun ya. Juga diambil Bung Broto. Betul, sah menyamakan kedudukannya. Ya. 6 sama kali ini 3 angka berturut-turut didapat oleh Jiang dan Wei. Betul sekali, Bung. Keluar lagi. Iya. Apa yang terjadi, Bung? Iya, sepertinya ketika tadi menang angin juga banyak apa ya lop-lop dari Kiska maupun Akbar juga keluar ya. Iya. Oh. 5 angka beruntun pemirsa dalam 6. Iya. Bagaimana Anda melihatnya, Bung? Iya, kita berharap ada perubahan apa ya cara main ya dari Akbar maupun Kiska, terutama mengurangi kesalahan demi kesalahan seperti yang terjadi kali ini ya. Return servisnya tidak menyeberang, tentu menguntungkan bagi lawan, makin percaya diri, makin yakin untuk bisa mengalahkan Akbar dan Kiska di depan publik Kota Malang ini. Iya, tadi ya. Posisi 6 sama ya, Bung. Ya. Dalam satu kali servis 11-6. Iya, bisa dapat 5 angka beruntun. Ini yang harus benar-benar dihindari, Bung. Iya. Iya, masih belum menemukan resep terbaik ya. Iya, masih tinggi ya, gitu ya, Bung, blessing-nya. Berkali-kali ya. Pas sekali tadi sambaran dari Wei di depan. Oh, itu dia. Iya. Senjata andalan, Bung. Drop shot. Senjata pamungkas ya, tercatat 2 kali ya, shot yang mematikan, hasil angka bagi wakil tuan rumah Akbar Bintang Cahyono dan Kiska. Betul sekali, Bung Broto. 8-13 sekarang. Cepat
memang Bu. Betul, permainan dia memang istimewa Yuni ya. Sisi depan dia bisa mencegat kemanapun shuttlecock yang mengarah ke bidang permainan pasangan Cina ini. Iya, di bola-bola setengah juga berbahaya Bu. Jadi ini menjadi apa ya, kesulitan bagi Akbar dan Kisca untuk mencari bola depan gitu ya. Betul. Nah, bola-bola depan memang Kisca harus mengakui juga ya, kalah ya di set hingga poin 15-8 ini. Kesalahan lagi. Iya, sangat kecewa tadi. Iya, tertinggal separuh angka sekarang. Betul. 16-8. Iya, gagal. Kita menjadi angin kedua. Iya, titik balik ya Bung Broto. Oh, masuk. Iya, akan masuk. Iya, kali ketiga ini. Siap melakukan drop shot ya, silang atau lurus hari ini. Kembali menghasilkan angka ya. Iya, di dalam Bung memang. Betul. Smash dari Jiang, gagal tadi Akbar. Masih tertinggal 7 angka pemirsa, 17-10. Memimpin Jiang dan Wei, Bung Broto. Betul, di poin-poin tua ya. Sang lawan tinggal membutuhkan 4 angka lagi. Kembali kesalahan dari Kisca. Iya, kali ini Kisca yang melakukan kesalahan. Kisca 11-18. Gantian Bung. Ya betul. Kisca yang keluar. Ya, tadi pengamatan yang tepat sekali. Melambungkan satu pek tadi keluar 19-11 ini. Betul sekali Bung. Iya. Masuk. Betul. Permainan ini yang tidak kita lihat. Betul sekali Bung, kita servis yang baik ya dari Kisca. Oh, tanggung lambungan bola Akbar. Ya, 20-12 game point Bung. Ya, satu angka lagi bagi Jiang dan Wei untuk bisa merebut tiket ke partai final. Ya. Bola satu keberuntungan nih ya. Iya, mudah-mudahan gitu. Tinggal di depan mata. Mudah, ya. Mudah saja, betul sekali apa yang dikatakan Bung Broto. Memenangi pertandingan yang Zenbang dan Wei Yasin dengan 21-11 dan 21-13. Terima kasih ini, maka yang Zenbang dan Wei Yasin pastikan maju ke babak final di sektor ganda campuran. Nanti akan bertemu dengan pemenang antara Gana dan Indah yang akan berhadapan dengan Dejan dan Gloria. 21-11, 21-13.